Yang keji abu ya ne pegang. Bila hana terukur wete ta pegang hamba sajam, ta udang kudu ba. Ya wi ak ke udang, ka kang geyu pegang kudu ba hanu yang geyu pidato geyu ulang kan. Ada kejadian ni mano? Di masa wawai, lagi lu pegang puno, na buku khusus baca kudu ba. Na buku khusus, ya gua kada penutup, kada petunjuk ke nyanyian. Sebab yang bahasa ajam ni cok ke terjemah itu nama lagi. Hana tala ulang pun jangan buka. Hana, hana tapa pun ulang. Didengar nama seji purukun Abdul Samad itu dak Singapura kaki buka nyanyi ini. Hana, hana agaknya. Puci pun yang komplain yang buka. Bagi bantah saya, bagi bantah kitab, no. Yo, karena pengertian berkata kitab yang tu salih nak kainan. Karena ini nanti, karena nasihat itu nanti, bacanya. Maksudnya baca kitab lain, kanainan, baca hadis, kanainan. Jadi, abehinan barakallah. Tapi waktu kali lagi yang kejadian, waktu kali wawah buya, ni kalian, kalau lagi cara baca kutubah. Wa yusallimu alaihim dan diteruk deh gibi salim datih mereka itu kama mara itu salam salisan mereka kan yang ini salim kele aku kena salim la illa ma ada kan kama mara salam salisan bro jadi nyo salim yang kele kama mara lili tima wa fil maratil madkura yalzamuhum alal kifayah raddu. Dan sabit pada beberapa kali yang kali disebutkan. Baik salim otak tamang. Salim otak terus mimbar sendiri. Salim dia tu mimbar. Yang lazim akan mereka itu jamaah dia tu jalan kifayah oleh rat. Arti wajib kifayah gerak salimnya. Salim pun tamang mimbar wajib. Mana gerak mana nak cari. Salim otak terus mimbar tu wajib rat. Mana gerak mana nak cari. Salim otak terus gedeh pun wajib rat. Yang benar kali-kali salim mengkali kepada ikut yang mandu wajib berat supaya. Waya jelisu kemudian indang kedua semua kemudian dengan mana apa betul pilih baru kedua kita kena ilai hana tu kena kedua ju semua yu azinu kemudian dia kedua bermiring aju ibang dianya semua dengan mana apa alati ya ibi faedah akannya apa di barat asalnya di barat muharat. Nyan nak pergi dengan segera di atas. Haji Mayu mengiduk ketip bang itu. Pai bang benai adahi ke ketip dia. Wal aula itihadul muadzin dan bermula yang pertama itu bumi sidra orang bang. Mansabah masjid sidra orang bang. Bapu bapu tak kau masjid sidra orang bang. Tak kau sidra tak kau sidra tak kau sidra. Sidra orang bang. Bangyan. Ella le udren kiri karena udar luar dah masjid. Luar dah masjid dari urung bang itu no. Honan baru didengar. Yang pernah na benar tak gaji untuk silau nu bang, untuk bang. Wabi farahi ladani. Dan sabit dengan selesai adhan. Artinya beserta barang yang disunatkan akannya barang sudahnya adhan daripada zikir yasyru'u fil khutbati. Dengan selesai adhan yang ketik baca khutbah haji baik aduh bila toilet. Ketik bila toilet bila toilet. Nyai nyai yang kamu jalani. Oleh yang baru baca khutbah kan? Ya gimana ni berdepan. Maka betul ibu betul baca rukun tu. Baca rukun kutubah. Yang
Entah betul ada jenah ulang. Tidak ada kong kutubah ada jenah ulang. Maka lalawar rupi datuk kaiko pun. Kaiko malah tak ulang dia nantang ke lalawar. Betul jenah pun kau untuk pulang kutubah. Walau buaya puna, ulah aku dubah biar kapanya berhabah. Jadi biar pungkan rencana ada panjang berhabah itu. Ya? Saya tulis lagi di Malaysia. Baca di. Yang bagi tanya macam mana? Jamu lagi tanya. Ba tengok long ijat tu nak khutbah Jumaat tadi tulis. Wono tu bagi kubur. Yang dari minggu pertama Muharram sampai minggu terakhir bulan Dzulhijjah karena mendung puai. Jumaat. Jumaat pertama Muharram, Jumaat terakhir Dzulhijjah. Matri kali nai nan numpu kali nai nan. Itu tamat. Ha? Itu tamat. Ha, itu tamat. Duduk kali. Nah. Pegarukon, lirukon, enggak? Pada tu bawa tu, pegar bawa tu. Ina nak bahasa Arab, nak bahasa Ajam, nak bahasa Arab, nak bahasa Ajam. Kena kali pada kita baca bahasa Arab. Orang yang berarti, orang yang nakal hadi, berarti, nakal ayat, berarti. Orang yang katu baru gong kedua, kau ber? Berkallah. Jadi diantara Arab, diantara Ajam ngajam, Hana diselangi dua berkahan. Hana diselangi dua berkahan sama yang. Yang keban, yang keban. Ino kaji, kamu ino kamu balik. Ino kamu balik. Kita jauh kedubahnya kaji kenawa. Ke ibadah. Ke ibadah. Sebenarnya kedubahnya azkarun maksusatun. Azkarun maksusatun kan. Lil ni lil lil mauidah mengandung mauidah. Jadi mana mengandung mauidah? Na maksud tanya ini tak mauidah alamnya. Tapi kan ibadah mauidah kan? Na kasat mauidah itu kan? Lagi azan, na kasat nida ini kan? Tapi kan ibadah nida kan? Ibadah untuk nida kan ibadah nida. Di kutubahnya kan ibadah khidmah. Kan ibadah pun pidato. Kan ibadah mauidah. Tetapi ibadah maksusah yang kandung mauidah. Asai kai kai dong mau ida, hana mupo mudeng dengok, hana mupo mide. Hana bicara kamu mupo mudeng deh, maka bicara dengan bahasa Arab. Iban? Iban katrukul. Yang kebenar lezat, yang mana nak katrukor, mana nak katrukor, mungkin nak lezat. Hana trukor yang kerja abu yang apa ka? Bila hana trukor, betul tak pegah masa jam, tahu dah aku tubah. Ya, biar kau gayu ulang, kau kau gayu pegah aku tubah, hanya yang gayu pidato gayu ulang kan? Ada kejadian ni mana? Di masa wawai, lagi lupa apa no? Nak buku khusus baca aku tubah. Nah buku khusus, ya gua kena penunjuk, orang nyanyian. Sebab yang bahasa ajam ni cok ke terjemah itu nama saya. Hana tak ada ulang yang kepuka. Hana tak apa yang ulang. Dengar nama mesej purukun Abdul Samad itu dah Singapura kaki pukahnya ini nan. Hana agaknya. Puji pun yang komplain yang kepuka. Bagi mana saya kebagi batang kitab, no. Yo, karena pengertian berkata kita biar tu saling nak kainan. Karena inan, karena nasihat itu nang bacanya. Oh yang baca kitab lain, karena inan, baca hadis, karena inan. Jadi abah inan barakallah. Tapi waktu kali lagi yang kejadian, waktu kali wabu ya, ni kalian, kalau lagi cara baca khutbah di sini, memang kan ana salah. Ulama-ulama awal kan salah betul. Sebab sah memang baca khutbah kenyan. Walaupun bid'ah ni. Bid'ah tawada berapa tajam hana tempat di para sahabat mungkin ulama Turki hana kejadian ni baca khutbah masa sahabat bahasa ajam. Padahal bahasa sahabat gutuh dari Rasulullah unang grosyam unang gronyo unang grojeh dum.
paling penting yang dijelaskan dalam khutbah mauidah-mauidah kepada jamaah inan. Tetapi kan tak mendengar, tak mendung baca. Kan perlu ada urung je dalam. Hari apa, hari apa syariat kanan. Tapi pada baca khutbah tetap mendung dalam bahasa anak samangku, bahasa Arab, anak samangku dalam bahasa ajam. Menerangkan datuk khutbah bahasa ajam. Walau bahawa mauidah itu adalah bid'ah. Apa dah? Maka pada kadar sini di Aceh akan berlaku lagi nyan. Yang berlaku lagi nyan adalah baik ibarat Ibnu Hajar cin. Sumber ji baik ibarat Ibnu Hajar. Betapa cara nyan? Kali tahu cara? Kali ya? Yang ibarat Ibnu Hajar ni ibarat tu si Ibrahim Malati kan? Beda. Beda. Nino, Nino kau kata kan? Kali kan? Kalau? Kali tu Nino. Kau tahu kali Nino? Arkanuha. Ah. Maka Abu Ya ni pegah laganya pun pegah laganya. Patakah nak di kontrol ni kalau nurun pegah abahnya? Ini menyuka panjang-panjang tak ada pegah abang bahasa je. Wajib kau ulang kau terbayan. Mahang kai kau. Kapasi ya. Kapasi kau terbah. Berarti Abu Ya ni tarjah pendapat Marabli ya. Iko khutbah. Ai nyang ke undang mereka idan ulang khutbah. Jadi pegat terlalu dia ke? Baca khutbah ni baca aja panjang-panjang ulang dong. Baca panjang-panjang ulang dong. Solat kalau kena syariat, nyang ke bidah tu. Ya jadi nyaji kalau kena. Khutbah dengan bahasa Arab. Boh mau idah bukan mau idah, tetap bahasa Arab. Bila tak boh bahasa Aceh baca tu jid tapi baik. Baik koko. Jid jid mana jisa. Tapi halam mesti boh. Jadi khutbah ibadah boleh. Siapa lagi azan? Siapa lagi sembahyang? Hana perdana yang pada tahu khutbah. Perdana semua buat. Pegak waktu lain orang cuma buat. Perdana nak tengok pegak tak hal lain. Akan pegak pegak abu. Meminat minta baca khutbah. Waktu sembahyang kadang-kadang hana tulis meminat. Padahal yang sunat berpanjang sembahyang buat khutbah. Yang meminat berkali rukun-rukun. Yang kan yang kan yang kakak yang mendungkan atau kakak mendung betul depu mendang yang depu yang kan yang ini awak nak yang kata balik ibadah maksusah kepada ibadah mauidah itu bukan kan yang jariat yang ibadah maksusah ibadah mata kan ibadah mauidah beribadah mauidah ikannya mutlak hana wate ibadah mauidah hana wa hana wate nak pegang bawa tangan mulut hana bina. Justru mereka pegang dalam mata aku tu banyak lebih nak tahu kalau dapat tanya pada mata haji. Apa saya beda ada pegang pada tahu dalam mata mulut. Pada mulut anak pada mata haji. Itu lah kutubah cuma ada pegang mau idah. Di sini yang beda. Namanya kutubahnya pada mata haji. Pada khusus. Maka menyohan awak tanya mau idah mana kata anjir. Orang Jumat, pakai lepas ibadah tanya apa Jumat, tanya nak mau idah. Sampai azan, ini lebih pahlam. Maka timur di seluruh dunia sebagian tempat dia baca khutbah tak dengan bahasa Arab. Nah sebahagian tempat baca bahasa ajam tapi dia batasi minyak kali lebih ulang lagi di Aceh. Nah sebahagian di bahasa ajam bina laju ni hana ulang tepu. Maka lebok kepiah mata bahasa Indonesia. Mata bahasa dunia. Di Indonesia mentang nah masjid-masjid di Jakarta yang sembahyang gua baca khutbah tok bahasa Arab. Ana pakai bahasa ajam baca dia. Sebab yang nak baca ajam sedang nak pegah habal Rasulullah yang kan khutbah wa tagi sembahyang urang. Berarti pu ada tak kalian jid tak pegah habal haji pegah habal jid mana sah khutbah bila tak pegah habal dalam khutbah. Sabar lagi sah khutbah sah adzan bila tak pegah habal adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapinah dikunci juga kan? Yang nak buat sah kan? Haa, mana boleh. Yang menanti Rasulullah dengan baca khutbah, tu udah ngelitin sayang dengan. Yang kena pegah apa ya? Berarti haikoh mualat di dinan, bukan haikoh mualat. Kan mesti dah pegah apa? Kan mesti dah pegah apa? Maka itu ya, tercuk dali je ke pegah apa Rasulullah kepada pegah mu'idah. Sehingga mu'idahnya kata kira ke khutbah. Buka.
Maka atas lagi kita nyuruh ya cek kau berlaku juga berjalan juga berlaku. Bila lebih God yang ke mengminat mendaun berapa yang ke bahasa Arab yang ke bahasa Arab. Karena undang li hati dua. Gimana? Karena undang li hati dua. Yang tempat yang kerja mungkin nyonya beda asal beda hal atau betul kan undang kedua duanya beda adu dolom. Beda pun lebih dah. Jadi lagi jamu yang banyak tempat yang sebab kamu balik mindset pun mindset ni mindset dia cara berfikir dia kamu balik aku tubah harganya lah tapi tamnan padahal azkarun maksud satu khutbah azkarun maksud satu adhan azkarun maksud satu salah azkarun maksud satu jadi levelnya anda pada pisahkan bedu dalam doa tak sempat ampurakan dan berdoa dalam doa dengan bahasa Aceh. Perlu doa supaya nak dengar bahasa Aceh ke doa sih. Azan nanti perlu ni dak tapi ya semua ya enggak lu bepalam apa hal Allah taala tapi yang jitu lah fanyi ditah ya Allah sa ya Allah taala membeda sama yang khutbah dan azan ni khutbah dan azan jip pegah balain mungkin sama yang jip pegah bala ni pegah balain. Maka haikah molat ke pegah? Haikah molat. Kenyan ji kurkong kutubah. Dan kenyan ji kejuduk kutubah. Pada ke haikah molat berarti yang kejuduk kutubah. Jadi wa mu'idah lah masa ajam kejuduk kutubah. Malazan alladhi qablahu ayal al-manara fadazahu Usman. Dan adapun azan alladhi yang sebelumnya ge'e khatib dia di manara sebelumnya pang dari manara ai bang pun kai ke ketip nyan atrag ciptakan li Usman radhiyallahu anhu dari ke di Muawiyah biar mendapat tamat Usman manakala lidah manusia dan karena di sana nalah simpan dia di demak itu tiga mendeng azan lebih utama artinya kecuali karena hajat seperti tawakuf huzur mereka itu dia tu bang dia di bil manara bil manabir pu mana air dari menara, dari menara. Hajak mana adat dari menara, mana dengar adat dari menara hajak. Arti bang di si katib mana dili, maino kan amik kan? Katib Allah alam sawa ilaih majam Allah.